Dua unit mobil Toyota Kijang dan Daihatsu Ayla tertimpa pohon tumbang saat melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Tabir, saat hujan lebat dan angin kencang melanda. Hujan lebat yang disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa sore menyebabkan banyak pohon tumbang di Kabupaten Merangin. Salah satunya di jalan lintas Sumatera, Kecamatan Tabir. Akibat pohon tumbang tersebut, dua unit mobil yakni jenis Toyota Kijang dan Daihatsu Ayla tertimpa pohon tumbang. Menurut salah satu warga setempat, kejadian ini terjadi di tengah hujan lebat, di mana dua mobil dari arah Bangko menuju Bungo sempat tertimpa pohon tumbang tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kejadian kecelakaan dua unit mobil jenis Toyota di Kecamatan Tabir, Terpanjang, Kabupaten Merangin, akibat ditimpa pohon kayu. Untuk korban jiwa tidak ada satu orang pun. Dua unit mobil tersebut itu dari arah Kabupaten Merangin menuju ke Kabupaten Muara Bungo. Kejadian berkisar sekitar jam 5 sore. Untuk mengantisipasi kemacetan, warga setempat langsung melakukan evakuasi terhadap dua mobil tersebut dan membersihkan badan jalan dari pohon yang tumbang. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.